Kedatangan Wakasat disambut Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Doni Huta Barat, dan Komandan Kodim 0110 TU, Letkol ARM Ezra Natanael, serta penampilan SMA Negeri 1 Siborong-Borong dengan tarian tortor dan musik khas Batak Gondang, serune, seruling, dan ogung yang dikombinasikan dengan keyboard. Pada kesempatan ini, Wakasat sebagai putra daerah disematkan pakaian Batak dan tukot panaluan dari tokoh adat sebagai simbol penghormatan kepada orang yang telah berjasa ikut membangun daerah serta berhasil dalam karir. Sebelum menghadiri hari ulang tahun ke-41 Kabupaten Humbang Hasundutan, Wakasat Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian dijadwalkan mengunjungi Desa Paranginan, Lintong Lihuta untuk melaksanakan ziarah di makam almarhum orang tua beliau. Sementara itu, dalam sambutannya pada hari ulang tahun ke-41 Kabupaten Humbang Hasundutan, Wakasat Letjen TNI Hinsa Siburian mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Humbahas karena Desa Paranginan Lintang Lihuta sudah dibangun dengan bagus sehingga bisa dengan cepat tiba di kampung kelahirannya. Wakasat berharap untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah dibutuhkan pendidikan bagi para generasi muda daerah ini agar tidak ketinggalan dengan daerah lain karena kedepannya merekalah yang melanjutkan pembangunan. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Teuku Eri Nuradi, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau, Bupati Humbahas Dosman Banjarnahor, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, serta segenap Muspika Humbahas.